Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, serta para awliya Allah hingga kepada kita sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah wa rahmat. Sungguh merupakan kehormatan dan kemuliaan sehingga kita dapat melaksanakan acara dan upacara khidmat amal yang manaqib syukurullah di jalan di kota Rasulullah untuk meningkatkan yang mempunyai hajat baik. Semoga Allah berkenan mengabulkan hajat baiknya, terutama anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti pada dua orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang mempunyai hajat baik, yang pertama Bapak Haji Anteng Sanjaya, Bapak Ustaz Jaya, Bapak Haji Raharjo, kemudian Bapak Tarmiji, Bapak Tubahir, Bapak Sani, Bapak Hasbi Abdullah, juga Bapak Ibayanto. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma ya rafi' al-darajat, Allahumma ya mujib al-da'wat, bi barakati umul Qur'an al-Fatihah. Selanjutnya hadiah suatu latihan untuk almarhumah dan Bu Ani binti Andi, ibu dari saudara kita Bapak Hamdani. Barakah ibu Quran al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ia mengaku wa ia mengestain. Ia sholat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
Ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memasuki acara dan membaca kitab Amaliyah Munaqib wa Syu'abul Qadr al-Jilani qad wasalallahu ila hikmat dan wadu kemakan tiga khafi nabah di dalam kubu kita agar niat dan ajar kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi, mohon disilakan atau dimanfaatkan sementara selama acara hikmat Amaliyah Munaqib Quran Syu'abul Qadr al-Jilani qad wasalallahu. Adapun susunan acaranya telah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Jaya. Yang kedua, pembacaan nanti insyaallah dibacakan oleh Bapak Zainal. Selanjutnya, acara ketiga pembacaan tawasul insyaallah akan diimami oleh Bapak Zainal. Selanjutnya yang keempat, pembacaan Al-Qur'an insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Adi. Selanjutnya kelima, khidmat ilmiah insyaallah disampaikan oleh Al-Mukarram Asmaul Husna Hifdzahullah Eskom MAG. Kemudian ditutup dengan salawat Bani Hasyim 3 kali. Kepada yang mendapat kemuliaan tugas, tidak kami sebutkan lagi satu persatu. Kami mohon bergantian untuk melaksanakan tugasnya dengan hikmat, dan yang tidak mendapatkan tugas agar tidak melakukan kegiatan apapun selain kegiatan menakib dan dilaksanakan dengan seksama dan khusyuk dan tawadhu. Marilah kita berbaharui niat kita. Ilahi kamdawat suri walaupun maklumi wakti'i mahabbatatau. Kepada Bapak Jaya silakan silakan mohon acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat.
barat payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang katanya di bawah kita, janganlah kita menghinakannya atau berbuat tidak senama. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan diam, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah-tamah serta berbanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu jangan acuh tak acuh, hanya diri sendiri yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah karena sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran. Meskipun terhadap orang-orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, saat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, juga kami yang mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agama yang masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Coba renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari awal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, kembali bawah jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, danlah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak baik tujuan, buruk utama jasmani sempurna, cager bager. Tidak lain amalan kita tarikah khalilat sabadiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin, yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti tujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pertemuan Surya Raya 13 Februari 1946. Wasiat ini disampaikan kepada saudara ikhwan tertanda K.I. Ahmad Sayyidullah wa Tadjul Arifi. Bertanya mutiara. Satu, jangan membenci kepada ulama yang sejaman. Dua, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain.
3. Jangan memeriksa mulut orang lain. 4. Jangan mengubah sikap walaupun disikati orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepada. Ilahumma syaa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu alaihi wa sallam.
وهذا سيدنا المكرم سيدي شيخ عبد الله مبارك بن محمد وهذا سيدنا المكرم سيدي شيخ عبد الصاحب والبرتاج العالمين وصلهم وأفرهم وعلى سجادهم وآهدانهم سيدنا لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إن أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ومن أحسن إلينا والله حق علينا ولمن أصر واستنصر وقل لنا عندك بدار الخير سيف لله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط وَمَا هُمْ إِلَّا مِنْ قَبْلِكَ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syahabul Qadir Al-Jilani Kerasa Nasional Ketipan dari kitab Mugudullah Al-Fabaniki Bil-Jaili dan Nabi Al-Hafir Fi Manakib Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Kerasa Nasional. Semoga dengan dibacakan manakib ini Allah SWT melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sayyidul Hajar keluarga besar Masjid Jami'ah Islam Bapak Haji Amin Sanjaya, dibudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun di antara munafik Syahabul Qadir Al-Jilani kata salah surah sebagai berikut. Marboba ke-35. Syekh Ahmad Ghazi menjadi murid Syahabullah Al-Jilani atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Ghazi sedang mengambil wudu. Terlintas dalam hatinya bahwa tarekat Syahabullah Al-Jilani itu lebih disukai daripada tarekat-tarekat lainnya. Gurunya Syekh Abi Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui kedudukan Syekh Abdul Qadir? Dijawab oleh Syekh Ahmad Ghazi, saya tidak tahu. Lalu gurunya menjelaskan, Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menulis satu sifat pun. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kepada Syahabul Qadir. Hatinya berbisik, satu harapanku tidak meninggal dunia sebelum aku menjadi muridnya. Kemudian dengan kemauan yang keras, berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmir yang di bawahnya mengalir sungai, ia mengambil air wudhu untuk sholat. Di dalam keadaan antara tidur dan tidak, ia dikunjungi Syahabul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syahabul Qadir berdiri menghormati kedatangannya. Mari ke sini lebih dekat, kata beliau, sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepalaku. Lalu bersabda, wahai Ahmad Ghazi, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi Rijalullah, laki-laki Allah. Lalu beliau menghilang, mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalaku. Lalu ia sujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian pulang ke gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau hadiah dari Syahabul Qadir dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Gurunya berkata, wahai Ahmad Ghazi,
mahkota dan sorban itu adalah hikoh bagimu. Kamu sangat dikasihi Syahrul Qadir. Sekarang berdirilah dan dengan tegak kamu telah menjadi wali yang utama. Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya. Lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Ganji. Mahkota ke-36, Syekh Ahmad Ganji menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Pekerjaan Syekh Ahmad Ganji adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi para fakir. Setelah mengenakan mahkota dari Syekh Abdul Qadir, gurunya berkata, sekarang kau tidak layak mencari kayu bakar sebab kepalamu sudah dimahkotai dengan mahkota yang mulia. Namun Syekh Ahmad Ganji memohon izin dari gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, ya kalau begitu terserah kamu. Ia pun berangkat ke gunung, mengumpulkan kayu bakar, lalu diikat. Waktu akan dipikul, kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Ganji, kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas, Syekh Ahmad Ganji pulang ke gurunya. Kayu bakar terus melayang mengikuti Syekh Ahmad Ganji. Setibanya di tempat Syekh Abi Ishaq Maghribi, gurunya itu berkata, nah Syekh Ahmad, apa kataku? Kamu tidak pantas lagi memikul kayu bakar sebab sudah ditempati mahkota dan sorban mulia. Mulai sekarang, sudahlah jangan mencari kayu bakar. Engkau oleh Sayyid Abdul Qadir sudah ditunjuk ke pangkat Rijalullah. Allahumma shalli ala hadhihi ridwan alaihi wa kita nabi al-asfari nanti awta'atah ladaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rasulullah Al-Azhi, Allah Qudrat Al-Asbiya, Qudri Muhammad, Wa Qasih Sumadani, Sayyid Ya Abdul Qadir Al-Jilani, Qadis Al-Rajim, Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakatuh. Ya Allah, Qudur, Ya Allah, Mustaqim, Ya Allah, Mustaqim, Ya Allah, واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتسبين بمحبة المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واشرنا في زمرته وأتباعه الخير المحتلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أرسلنا مرسلا مباركا وأنت خير المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعتصموا بحبل الله. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.